Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'il fi kitabihil karim. Para masyayikh, para kiai, wabil khusus hadratul muassasah Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Raudatul Talibin Kiai Muhammad Ruham beserta keluarga yang saya muliakan, segenap jajaran pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin kaum muslimin muslimat, masyarakat kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah, malam ini Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir kinpangkin memenuhi masyarakat kekeh. Sepanjang kau leodik burumangkin baju gagantung. Dan hampir saja gagal. Kenapa kiai? Karena kau lemah ampun berdek kak dintok istone. Dua hari yang lalu kau lek yonceng sarang pondok pesantren Nurul Khalil Bangkalan yang diasuh oleh Kiai Zubair. Kemudian ke Tanjung Bumi, ke Olor. Dari Olor kau lek ke Sampang, pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islami yang diasuh oleh Kiai Haji Ayub Mustafa Ilyas, almarhum ke Ilyas Mudung. Saare setengah tak tedung, mulai ke kantor, istirahat istana kaula nengge combon kanca kaula, Saudara Hendra. Belum saja makan, kita ngakan tu. Telepon Mbak Yu kaula, kakak kaula, Nyai Haji Muhaimin ini ke wafat malam. Setu. Sehingga mengharuskan saya harus pulang ke Cirebon. Sompek luar biasa dek remacaran. Wafat di rumah sakit, kemudian prosesi penguburan dan segalanya gelek lastare sampai jam 12 siang. Belum selesai tamu banyak wali murid, para kiai Rabu. Neka para Rabu saja kau le telpon sarangkannya nyoon kiai. Ngemis kiai, bagaimana masyarakat keke kayak itu tidak ditinggal pengajiannya. Coba bayangkan pak, gula keluarga saya sementara kanto juga harus dihadiri. Alhamdulillah berkat teman saya yang luar biasa, gula papak dengan Saudara Hendra, pakai sopir tibi, gula koniin tibi sini, pakai sopir kanto pun antar jemput. Akhirnya kalau bisa hadir ke kanto, biiznillah tapangki sareng panjenengan. Alhamdulillah. Para hadir, para rabu, kalau tidak karena cinta kepada Allah, kangkuin apa long-polongan ini? Lajak saking odik mateh patak yurus ben pangeran, pak. Mare odik mateh tidak ada pertanggungjawaban kepada Allah, untuk apa ada pengajian? Napa beda makhluk mun mati tak yurus kiai? Iya benya. Renggerengan. Wengkuang. Ketempah embi mati. Mati roh. Tidak urus. Tapi kau leban panjenengan manusia. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kita itu adalah pimpinan. Guleban pian odi ada batas waktu. Namanya apa kiai? Ajal. Ajal itu apa? Batas kontrak kehidupan manusia. Jadi gue lebih pian ini kan tak seterusnya odi, pak.
Suatu saat akan ada ajal kematian. Tapi gula tak maksa orang kegena reparca jaga mati. Saya tak percaya torot pun mati tibi dikit. Gini mantan. Roh yang kita pakai hari ini nyaba kau lemangken saya yang kuimpian kini kak bukan hak milik, tapi itu adalah hak pakai. Saatnya roh kembali kepada yang punya. Siapa? Au lesele orang retada erona mayitnya mana? Mayit itu apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Ya batang. Kan tuli benda mun orang mati pak. Kena mantan. Napa benda mun mati kata sebab atas nyur. Ada. Itu hanya Dayak di Kalimantan. Mun mati ni buntuk teret atas. Gula dibari oncengan ke Pontianak. Gula oncengan ke Rando Estate, Selaba Estate, Sangko Estate. Nang perkebunan sawit ni kak. Tergepok bendeng Dayak. Ingat gini kak. Banyak saya sebut kataskan pungkanan ni kak. Tapi mun geleban pian mate pendem anapa bau pak manusia ni kah? Iya mun ki odi abek mulje. Iya mun bini ki odi ikhlu eciom ben lake. Selake eciom ben si bini kiai epawai epapak kamande eman. Itu karena masih punya roh. Tapi nyata na orang salah mate pak. Kau tu pendem. Larangan sape? Mun sape mate? Ki pada situ menyindemin iblis. Gula oning si melian sampai mati nak siapa? Kolen sampai paju pak. Mun ejebe sekilo 12,000. Jimun kolen sampai kan pada si melian. Mun gula ban bian mati rengkeke. Ser si melian kolen bian. Ya kebay hadra din bian. Entapu sekalian tuas pada dia. Kokoh dah sape pak? Makelah sape tak pernah sepatuan. Gini mantan. Bade kak sape nak sepatuan bade. Mi akau sokoh. Tak ada pak. Tak sepatuan. Kedok dengadong bau bencilatong pak. Tapi mun sape mate. Coba ketok kokot kentong e pasar. Laris manis terjual habis. Kenapa? Karena kokot menekelah jadi kekil. Ini mantan. Campur bakso, bakso kikil. Campur soto, soto kikil. Ini mantan. Kau besa mun kokot sapi. Coba. Mun gula ban pian mate. Ketok kentok otak juga. Kentongnya pasar. Tengku. Kemet pasar. Dari yang tar pasar sekali pak. Siapa sih ngabis itu out bu mulai tadi bukti ke nah kokin gue leban bian kapi ini gini mantan coloan sape pak makin lebihnya oh sengadeng-adeng ejilat bencilat dan sape ke bibir-bibir wajik ngabis lagi tapi mun mate sape coba kerak bibir rebus jadi cingur pak mencampur rojak rujak cingur. Cilanya sampai bestik lidah. Separuh cila seketebu. Ya, calon ke Malik. Ada contoh. Larang deh. Menka Malaysia, ribarin kalau yonceng serang masyarakat Madura, sebeda Malaysia di Damansara. Kalau pidato di Genting Helen, terakhir kalau disuruh pidato di mana? Di kerajaan Kuala Gangstar di Perak. Sekali ceramah diberi 20 ribu ringgit. Gula tak oning kapa si ringgit. Saya coba tukar kemarin di money changer. Penukaran uang. 10 ribu ringgit saya tukar. Oleh 30 juta. Ternyata 20 juta ini kah? 70 juta. Sekali tampil. Kobes seneng Malaysia. Tahu neng ini nak di berempak. Bismillahirrahmanirrahim. Diberi angin mulu logok mulu. Orang cerca-cerca mulu beri ru.
Tapi coba mun Ki Malik mati, kerak bibir Ki Malik ya. Rebus campur rosyek. Patabur kau reng mah ya. Congor Ki Malik ni, congor Ki Malik. Siapa sih ngakan? Ada colon kiai pak, tak maju. Napa boleh colon bian pak? Bemarah saya mikir tentang colok melo, lo boleh. Ada kan badan di colok gagapir ya. Teti yang saya sebutkan din gula, tapi secara umum kita semua sama-sama manusia. Terakhir buntun sape. Makelah apolong bencelat tong buntok roh. Coba rak kerak mun mati buntun sape, rebus itu menjadi makanan favorit sop buntut pak. Telo kerak, telo bolo ibu. Menang Malaysia nyaman sup ekor. Larang buntun sapir. Kek lake. Kan beda kia buntun kan. Marah saya tak tahu pak. Silam sarong je kan beda kan. Coba palek ke budi. Aji dia buntuk pak. Keng mun buntun sapir kan bulun beri bebe. Mun sempian nyang sanggik ni atas. Coba kelah kek remun mate rak kerak buntok dia. Paling tadi telo kerak din dia. Ya mun raja pak kerak. Ya mun kini sekerak setengah. Sabe ning tobung patabar ka orang ya sebutut sebutut. Siapa sing ngaken? Cek kita iken ladin pian celeng bedong gak jadi. Artinya apa? Allah tidak menilai kecantikan dirimu. Allah tidak menilai ketampanan dirimu. Allah tidak menilai warna kulitmu. Allah tidak menilai kekayaan kamu. Tapi yang dinilai oleh Allah, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Jadi si kebendari amal pak. Benih badan. Mun masalah badan kan tak tentu pak. Dengadeng makelan aja tak kuat apa sah. Si koros lah dengadeng si kuat. Arab aja lebih biasa lapar lo. Kena badan. Gue lah seneng gak bisa kiring keker. Songkok neng mireng gak tau garut. Beda apa? Ayo. Lah ada macaran lagi ayah ngereng makin doa ke Gusti Allah ge. Sarang-sarang sadaja se hadir masyarakat ge seseret lecek ke muke-muke bagempang. Se sake muke-muke babaras ge. Se trode pak Mekah Madinah muke-muke kapul hajat. Nerok bentek gue lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Masya Allah polemik. Tak usah ihu nak, cik tak santai ihu nak. Gelak roh nyaman lah gelak. Coba beri kopi roh, mulai tak terinter mulu. Para hadir, para rabu, sibatan kaulah amul jagi. Ada bagus ya. Mun kira mana ban si pidato kok seneng dia job. Muka-muka parengna baro. Kenapa Kanjeng Nabi memohon keberkahan? Nyaris tidak pernah saya temukan di beberapa keterangan-keterangan kitab. Kanjeng Nabi ini gak nyon ya Allah pasok kiaki abdi dalam tak pernah. Ya Allah pateng kiaki pangkat jabatan badan kau lagu teh tak pernah. Malah tu anak Kanjeng Nabi untuk pribadi Nabi. Allahumma yini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil mazakin. Ada tu anak Kanjeng Nabi. Ya Rab hidupkan kami dalam kondisi miskin. Pamatiyaki abdi dalam kuste dalam keadaan miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Papolong abdi dalam paki di akhirat kuste beserta mereka-mereka yang miskin. Ini ketuanya Kanjeng Nabi untuk pribadi Nabi.
Doa ini kita pernah yang khuyban umat. Pernah mbian. Aduh, ya Allah, pemiskin lagi, ya Allah, ya Allah. Muntah gemet bentirantin, mbian dia sekali. Pak. Tapi kanjeng Nabi mun aduh lagi umat. Tapi di miskin. Allahumma ja'al ummati kafafa. Ya Allah, jadikanlah umatku kafafa, cukupan. Cerat melarat telu, cekkan miskin telu, cek kisoki telu. Cetua nak kanjeng Nabi. Kafafa. Rat melarat telu kadal fakru ayakuna kufron. Orang yang terlalu fakir parak kafir. Kisoki telu tak tato lampe. Kira betul. Kadang-kadang si sokir si ngampungan sabun kata tangga kadang-kadang apa. Kafafa cukupan. Yang penting barok. Yang penting barok. Mun barokah yu paringin nikmat odi. Ternyata yang membuat orang itu hebat kehidupannya benih walan kesokian, rasa cinta. Orang mulai paringin barokah, diberilah rasa cinta oleh Allah dalam keluarga. Yang membuat orang itu bahagia cinta, bukan harta. Mulai cinta din, namanya dari kekedina rimbati atar ke pemekasan. Kui sepeda engkol, sepeda pancat. Tapi kalau orang cinta, demi Allah ya terakhir si bini. Maka gue berak sepeda pancat. Kenapa? Cinta yang tidak mengukur jarak. Orang yang mau cinta, yang jauh akan terasa dekat. Benar-benar? Pak keluar sepeda, masih laki. Ya Allah, saya laki, cek goros. Bahkan saya keluar si bini, cek lembu, cek raja ini. Tetangga terkejut, ya Allah, buat kuat kemarin depan. Lagi-lagi cinta bicara. Cinta tidak mengenal beban. Orang mula cinta yang berat akan terasa ringan. Gonjeng si bini, irus turu si bedal ben si laki. Cik anteng ri. Depak kau ngeen, ngakeratap tok ada si laki. Acereng si bini, mak amunyi kak. Nyaut si laki, masuk telok li, masuk telok. Di mabada tok ot masuk telok. Estona nak copla ke pojok pun keng tak leh ngebele. Terus epa durus dapat kalon alo parak dapat ke Pemekasan. Oh centers. Tek tek buki ke silake benci bini kak ngaup kade kak ngaup ki. Harap balik ocen mi sakit mian. Apa jawaban yang suami kepada istri tak usah lek. Engkau mana jalan ben-ben lek. Pahit tekuk pahit si bini. Demi Allah kamu adalah wanita yang paling aku cinta dalam hidup ini. Jangankan cuma diguyur air hujan. Mak digun bera itul jidul ojan lek. Tul jidul peluru sekali lek. Perjalanan ini akan menjadi indah selamanya. Karena kamu adalah wanita yang paling aku cinta. Depak batundun alun Pemekasan. Entapur ke lapas silake. Nungup neng batundun alun. Si bini ring cerengan nangis kak juga kak. Siapa sih medal kemulai marin bangun. Kekuatan cinta. Gini bantan. Melana bapak, ibu. Muka-muka kau leban bian. Masyarakat kekeria. Teriberi rasa cinta ben Allah. Ring sepo cinta ke anak. Anak cinta ke ring sepo. Laki cinta ke bini. Bini cinta ke laki. Sesama masyarakat di sini. Mudah-mudahan ada rasa saling cinta. Kenapa kiai kalau rasa cinta itulah yang membuat ringan segalanya. Tidak akan pernah ada persoalan. Milana para rabu seteje tore. Odik ni ka cek kun mirak ngambuaki otak. Tapi babannya doa ka Gusti Al. Moncan karep kan abe teropade sehat ka kapi. Gina banten. Moncan karep manusia orang pasti tero ontong. Moncan karep kapi orang pasti tero sukses jadi lah kapi di Indi Noreng ji. Tapi kan dengar deng tak apa, deben kenyataan. Seka karep sehat, sidet deng penyakit dengar deng. Bener tak bener? Seka karep sehat, temu setruk temu. Seka karep ontong, ternyata palang. Apa maksudnya ini kiai? Ana urid wa anta turid fa innallaha fa'alul lima yurid. Saya punya kehendak, bapak punya kehendak, tapi ingat penentu kehendak manusia adalah Al. Manusia silakan berusaha. Manusia silakan punya cita-cita,
tapi yang menentukan usaha semuanya Allah. Karena Allah penentu segalanya, ayo cebong sombong. Kerja tanpa doa, sombong kan sini kan? Dua melolo, tak usaha, ya tamani, mengharap-harap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tro bakso, ya usaha melih, cukup pak tro melolo. Abis retobung bakso, tak kira ngantol pendol jijik. Minta ibeli. Gini teman-teman, makanya coba, bapak, ibu, tro kembang rezeki. Bapak, ibu, tro kembang rezeki. Montero, alakum biar. Kini asli bener gini. Kenapa ma'alako kia eh? Karena Allah riabri rezeki tak langsung maturon pese dari langit. Maturon dolar, rial, ringgit, intan permata, emas, pas pokok goreng ojen bening gini kepikiran diberi rezeki. Tapi Allah menciptakan tanah. Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan sungai. Allah menciptakan lautan. Semua itu adalah lahan untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tak langsung tanah cetak jadi betah bese. Ring Madura banyak Kalimantan ke bayi betah. Kizoki benji. Tanah ri cetak. Ada kan dari Allah. Eta menin parse nyiur tumbukan nyiur. Siapa sih mau tumbuh bunga? Allah ke ngembian tak ada. Muang perlu ke bau tumbukan bau. Siapa sih ke bayi bunga benrancak? Kau bahasana Allah. Salah tadi pau, kakan nyaman, karojek nyaman, jual PC. Mau cetak beri rezeki. Namun nyior, tembukan nyior, salah tadi kan nyior. Nah, apa sih tak baju merah? Jenurah baju, lentena ketok tadi posapo baju, tugena baju, nyiorah baju, bungkana nyiorah, ketok tadi lambang bensa saka. Bisa tadi bahan bangunan, Pak. Bener, teman-teman. Orang saya tidak syukur agak Allah. Esrona mentanda nyiura orang saya bolong nenggel dekat. Jadi saya merosak sistem. Bener dah mentan. Coba pak, ranyangi boleh sekuni pak. Gula teng madat teng bon. Sedikit saja volumenya dinyalakan lagi. Sedikit. Tes. Pakun. Tes. Tribelnya dibuka pak. Ada nyaman istan. Salon ini kan nyaman. Tinggal bagaimana yang nyetel. Para hadir, para rabu sebatan kaula amul jagi. Bagus. Kok meletak teng medeteng yang leku ki benya onjengan kok. Masa e petom peseneng dina suara. Tadi mantra kembang rezeki usaha dan bekerja. Tandi tanah abdina kiai, abdina tandi tegel, abdina tandi sabar. Tapi kan Allah kebebat dan kambian. Lebat pun apa kiai? Allah Ta'ala adat jaki tanang. Allah Ta'ala adat jaki otak. Allah Ta'ala adat jaki soko, lesan, mata. Semua itu adalah alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. Apa? Tanang bisa lebes ya pak. Ngocek-rocek PC. Napu hadra benar eh. Berkat benar aja. Nyuting PC. Neku mik ngangkut. Yo tangan deh yang mendengar. Tak bisa terjadi. Contoh-contoh. Ebrik colok. Arya PC, artis-artis Nisa Sabian kemarin dihadirkan ke rumah. Itu berapa? 70 juta pak. Suara. Maulana, ya Maulana. Nggak ruruh kemarin, 70 juta. Kan penyaman mendik jolok deh bentar. Mereka regai benurik. Ya tak bisa nyanyi, ya paman di. Orang nyelo cetek serop beres. Sekete, bul. Bisa lepas saja. Tak mampu. Oleh itu lari, nyelop boleh saja. Serop boleh, baris boleh, seket boleh. Minta si bekabit, kata, ya terangkat nak koki. Mulai tak sakit melolo. Lepak puluh hari, terangkatin, serop, elang pak, bentak cetak ke gemedar sekali. Ia tak nyelan cetak, mulai kari buki ke melolo jalan ke barang ketemu.
pesek. Soko pesek. Pemain bulu tangkis memenangkan pertandingan internasional dari keahlian tangan 1,5 miliar. Bonus dari Menteri Olahraga plus rumah dibangunkan oleh pemerintah. Kenapa? Tangan-tangan yang mengharumkan nama bangsa. Soko semapan, jadilah pemain sepak bola. Madura United. Ini sepenting bak nyoba gak ada. Antar klub daerah saja sekali tendang 100 juta pak. Bonus dari pemerintah daerah. Apalagi menjadi pemain timnas. Ada U16, U22. Memenangkan pertandingan internasional melawan Malaysia, melawan Thailand. Sekali tendang 1 miliar pak. 1 miliar sekali tendang. Dihargai oleh negara. Kenapa? Karena kaki-kaki yang telah mengharumkan nama bangsanya. Kan pemapan di sokong. Jelat dong setan. Tuh benar. Ia temurak. Ah pak untuk jelat dong. Otak ya. Allah kebaik otak. Dengan kecerdasan otak terciptalah jembatan Suramadu. Dengan kecerdasan otak terciptalah mesin-mesin otomotif. Munsabah dengan kujaran pak. Orang kemana-mana di masa Joko Tole, di masa Joko Tingkir, di masa Konana, kendaraan yang terhebat itu adalah kuda. Tapi dengan kecerdasan otak manusia hari ini berubah. Dia punya mesin-mesin otomotif. Dibuatlah persneling manual atau mitik. Beri sasis, beri ban, body dicipta. Yang kekuatan mobilnya diukur dengan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada. Berdoa sini ki full tank dari nak peturus ke Jebe. Dengan suara motor. Keng Munjaran, keng Suramadu lah. Nuseng neng diesel. Mak beri sekuatan benko. Otak manusia jangan dilawan. Manuk sombong. Apa sih manusia tak bisa ngaper. Kok bisa jadi khalifah di muka bumi. Burung gak tahu. Kalau manusia punya kecerdasan otak. Dengan kecerdasannya. Dia bisa menciptakan mesin-mesin pesawat. Orang Madura. Dupolo bis. Sentar ke bandara Juandaro. Masuk ke sitong pesawat pak. Bodi seksi 400 second. Bodi seksi bulung atos. Saudi Airlines. Garuda Airways. Belum atau seorang masuk ke sitong pesawat. Peron pesawat ruah. Per orang nyambit 35 kilo. Kali belum atos. Berempat ton beran pesawat ruah. Take off dari Surabaya. Ngedurus ke atas pak. Entar ke Jidde. Debak ke langit. Tegepok. Ben manu. Ya Allah. Mak berdiri serajuan berkor. Kekuatan otak manusia bisa menembus segalanya. Kan pecerdas. Berempa mun kebaya pesawat. Jemuni jual. Syahrini wa. Riberin. Bernambar pesawat berapa? Belum atas miliar. Di second gitu. Miliatan. Kan minpal kapalan melolong biar. Kebaisi asli di iru. Pecerdas. Habibi dari Pare-Pare. Mantan Menristek. Mantan Presiden Republik Indonesia. Habibi. Dia telah mampu mendesain 364 pesawat. Jual ke Jerman. Jual ke Amerika. Dari Indonesia. Pare-Pare. Jawa Barat. Cerdas bisa jual pesawat. Soki pak. Setong pesawat 500 miliar. Berisi 2 triliun. Jangan tamin. Oning 1 triliun berapa. Gula tak oning gitu. Tak pernah gak gini. Jangan gula tak sampai gini. Beri 2 juta. 3 juta ke pak benar. Dibi lisi dia pak 1 triliun. Aduh ya Allah. Dengan kekuatan otak manusia, terciptalah alat media komunikasi yang berbentuk HP. Monsapen hanya tertentu kepada wali-wali Allah. Orang wali salah satu kekeramatannya, iltifatul ardi, bisa melipat bumi. Bumi dalam genggaman, garing wali. Entar gak ada yang mencukup atingka. Dia pak ke Kalimantan, ke Mekah.
kakeramat nabarawali. Kak Hamid Pasuruan antaranya bis kakek Asad Samsul Arifin sokratje. Ken akrat tak kak Hamid kak Asad paham bon. Cak lepas dia wali nak. Oh sapuan, sapuan, sapuan. Bade tamu irajin nak marina. Bersih. Mare sapuan rambu kak Asad. Akhirnya kak Hamid. Mampun bersih. Tahu kok cak bade tamu isetia. Iya pada gege setru. Tapi mun setia, ke Malik rambu dek nak, ke Ruham lah tahu. Bini polan wali di Arab AWA SMS. Anak dia balah dia akan pemangkasan kat situ. Enggak tahu ke kekuatan ilmu yang berbentuk HP. Orang dina bentak bending Bali bisa. Orang dina bentak bending Kalimantan bisa. Orang dina bentak bentretan sibah di Jeddah bisa. Alat media komunikasi yang berbentuk HP. Enggak apa so kini orang sih bisa ke bayi HP. Pabrik Samsung, Lenovo, Oppo, laris manis terjual habis. Siapa sih tak nekuk HP? Pejabat pemerintah nekuk HP, Kiai nekuk HP, TNI Polri nekuk HP. Setunya pak nekuk HP. HP Rengtani, singarik gagal tegel, nyambi HP. Ntar gagal tegel lu, nyambi HP. Kan banyak ring temu kerapa sih tengah ria. Apa SMS sergluser ni berbohong aja. Mangane dak remah kiai, empat cerdas tadi orang, muntro cerdas dak remah, ki besujud ke Allah, cak bong sombong tadi manusia. Bener mantan. Cetak di si agabai Allah. Mun pas setong saat tak nemu lako, tak nemu badak temur, benih keng pangeran tak beri rezeki, bumi na Allah re, takun tetap ingat ria mulai Nabi Adam sampai setia. Mak pas bisa sempit dunia, eston benih dunia ni sempit. Oh, tak kese sempit ben pangeran. Kenapa? Karena sombong tak ada sujud ke Allah. Berempa mun melih mata jika pangeran. Siapa sih kebayi mata? Mak tu kaya tepan mulalum biar mulai. Ke Malaysia anak raja ini kok kurang bisa ngenali. Gue ngocak rugi. Kalau sampean kaya gak bisa melihat bangunan kamu rugi. Kamu punya mobil mewah Hammer, ada Mustang, Ferrari 12 miliar tapi kamu tidak bisa melihat aksesoris keindahannya untuk apa. Cobalah melakukan pencangkukan mata. Tidak ke Singapura ada rumah sakit yang bertaraf internasional. Nangis. Ada kiai mata yang cocok kemarin, tapi itu matanya orang yang meninggal karena kecelakaan, didonorkan. Keluarga tidak sepakat kiai. Kenapa? Takut yang meninggal menuntut kalau matanya dipakai anak saya kiai. Kelak di akhirat. Tapi andai saja ada orang yang rela, ridho mendonorkan matanya untuk kepentingan anaknya, wallah raja ini ngucap, setong mata akan ditebus 10 miliar. Larang tak larang mata? Ciptaan Allah, larang tak larang. Mi acuh le mata nang biar. Enjak mi ke bayi nang menjapi nang betan detik. 10 miliar. 1 miliar tadi 1000 juta, Pak. 1000 juta. Mi nang ke bayi bengko pun 1 miliar mapan pun. Mele mobil Pajero Fortune si anyar ngani 5 second. Passing jombon biar. Stainless Packer pamapan paling ngabi 3 miliar. Ngabi 3 miliar paling bian kebak. Sisa 7 miliar. Gini mantan. Sisa 7 miliar. Ajual mata setong. Apa boleh. Dua ni jual mata ni bian. Prem bian tak salah kok. Kari kok rokokan melulu benar. Keng mata nu bawa keleker bian. Gini mantan. Eh beri colok ben pangeran. Ayo sokoran. Oh, reng saya tidak sokoran. Buktinya apa? Marah. Mun pian jadi sokor ke Allah. Jujur. Sehari semalam, 4 lekor jam. Gula tanya kambian. Tanya. Berapa jam porsi mata kita ngaji Al-Quran sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Berapa jam? Bada belum jam benar ngaji Al-Quran. Jujur. Bada 4 jam benar ya. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Wallahi seluruh nikmat akan saya pertanyakan kata Allah. Mata je yang kuya apa baik benar. Pakik nang akhirat. Tedung berapa jam? Kebe ke Tegal berapa jam? Kebe ke pasar berapa jam? Ngaji Quran berapa jam? Apa jawaban apa mun tak ngaji juga.
Sampian ngaji Quran setengah jam nyap cap eng mata. Beni hoso katondu. Tuh mun ngabas iyu mandi ezongai. Apa ya Allah. Kok rokokan. Pacong. Apa le si mandi pun panguduh. Ya Allah, sip-sip le. Can malaikat ncola ke mangatan kok pagi nang akhirat. Cek meler. Isro ngaji katondu ngabas iyu seneng. Mangan nabo ebo je ben seroban mon mandi. Kula zakut arak tanah arak kikir ngak ni kening coba yu. Salah telu coba. Cak ngai songai ning kiri pinggir jalan. Ya Allah labung labung di bini. Dok banyak bil mobil nungup ke songai. Beni polan angker berit beni mata negar jelengaran sopir. Bo ebo je pas ben seroban alabung tubuh perempuan itu indah. Orang bini itu pacat lakar indah, punggungmu menggoda. Cek ben-seroban buka bukik. Apalagi di depan punggung, ya dan bukik menggoncang alam semesta. Cek ben-seroban loncak ke sungai tsunami jiwa. Mun tak sap nyap sap letang aja ngajak engko. Bu, cek abung labung yuk. Siapa sih tak seneng ngebas ring bini mandi? Kan bah banyak ring mancing iso ngayur dengan dia. Aru bini ngebas cukok iyu bengambeng lah. Temurupu bah ke sungai. Munsi sepo bah gelinding ke bobo. Can kombo ya Allah setruk bah. Enjak nak ngedrop kok tadi tenaga lah nak. Jaban seraban mendik bini. Jami ubadaniha seluruh tubuhmu itu aurat. Illal wajah wal kafain di sholat. Cak ben seroban, mundeng bini cak lebur badan, bida bendeng lake. Mundeng lake auratnya baina surah warubah dari bucil ke to'ot. Totop atasnya bucil, totop babanya to'ot. Celanaan, serat totop ke babanya, nutop aurat jil. Buki kering lake ya buka, tak masalah. Arapa, tak menggoda mun buki kering lake. Siapa sih terlalu ke buki kering lake? Cak le buka yang gak bungkan sengon ke berok ketemu. Keng mun mandi ke sungai pak bapak gini lagi nurok ben berleber karena kini ke aurat jak buka nungkok neng tas tabun elorson si paper gem di indi edi beda aturan sing hari gini lagi pak aurat benining setompok jadi ya pak mak gun berai tekem ya de burin jak jeleng ngomor. Tetangga nak tegur ngucap, ya Allah, kau tahu berapa kali budin, pak setahun, pak. Mak tegur tadi bernana ngak jiri. Setelah masuk ke sungai, sop nyap sop siongan berkok. Sampai ke beletang naik ke buntabun. Apa can beletang? Awas, motor tank mundi masuk sore. Abali ke persoalan imtihanan. Ayah bapak, ibu, jujur, turun di anak, secerdas, terus. Ibu, turun di anak yang berakhlakul karimah, turun di anak yang cekatan, hafid, hafidhah, turun. Apal Quran, turun. Montero khusus ring geget nare. Ibu ini tahu. Bu, montero mbian anak istiqomah ibadah, cerdas. Menjadi anak yang soleh, soleha. Kini ngaki ibu ki. Mbian mun eyacek ben selake apolong tolong cek kesengke bu tanya aki lagi na mas endi wudu mbian mas tanya aki kade mas di wudu di mun mbian kebolong tekerja selake ada apa le cukup tak boleh jangan mengalah wudu ngosok selake bo mak ngosok mun pandi laki ngak kini kan menju tolong jelas aki mas. Anak kita ini proyek masa depan kita loh mas. Tidak jarang orang tua mulia karena kemuliaan anaknya mas. Tidak jarang pula orang tua itu runtuh kehormatannya gara-gara anaknya juga mas. Perilakunya kurang benar. Makanya demi anak kita loh mas. Ngambil wuduk dulu mas. Ayo. Pada ngalak wuduk yuk. Hari muntur bagus anak. Mari ngalak wuduk. Mari lek. Dan silake. Mas. Demi anak kita loh mas, sholat sunat tahajud dulu dua rakaat mas. Dah iya siapa yang seroban menteri anak kita.
Orang yang cek leteroro si laki ki suruh solat. Ada lok-lok bertakbir. Allahu akbar. Bama ada iya bertakbir kak. Ya insyaAllah. Nafsu turun ke bebe pun ki suruh takbir boleh. Ada sering tarik kertas ke bebe. Mari solat sunat tahajud. Mari lelek. Apa jan si laki? Jan si bini. Terus laki mas. Yasin sekalian mas. San mesan sakti anak dia. Mari yasin surat waqi'ah mas ya. Malah kembang rezeki. Nungap si laki paning si jatuh. Carga acara ndeng jerengan. Lek, kok ibrin na panjek ben-ben lek. Bayi ibrin na kak, cempian laki gula. Menempian surah ngalak wuduk ben gula kak. Eh surah surat Tuhan tahajud. Eh pakon yasin waqi'ah. Itu demi anak kita loh kak. Minapi pun mari ngaci yasin waqi'ah. Ngireng kak, ngireng. Cek gue lebihin biar. Apa dan si laki? Adalah. Mati lah gelap kau tidak nanti anjbanya. Malah waduh, rujud lah mati kau lihat. Pas kita suruh macam Yasin ben-ben. Ya, abas ya. Dia kulin sekali, ya dia sekali. Ya, men tak mampu, ngak jadi ya. Tak mampu, dia ada macam haran, ah. Enten, cik ngebunongku ni kak, kan tu, pak. Ni kau boleh coba bun mulai tas. Dari macaran mau ngaji dia. Cukup macam doa sekende. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma rojak tanah. Itu aja baca. Malah tak yambungi syaitan anak. Mocak boleh tak oning gula kejak gula tak pernah muntuk ya. Ya cukup macam bismillahirrahmanirrahim. Ki ngocak boleh tak oning gula tuh masyaallah. Mak pesa-pesa dulu mun orang ngocak tak tahu macam bismillah. Ya mula tak tahu macam bismillah, cukup si pelengkin dek dah. Dek remah. Mun apa orang pun si bini, dua nah. Bis dek ya fahila. Bis dek, terus turus bah. Insya Allah mun tadi anak laki bisa tadi sopir bis jurusan surbaik dan sumber nabi. Mun dua nah bis. Keng jomak pak, bu. Mun bapak tolong di anak si bagus. Mun bini ngelahir aki. Anak lahir tolong adanin. Itu minang keanjuran dari Rasulullah. Pola berisilaku ke Bali. Pola berisilaku ke Kalimantan. Pola berisilaku ke Jakarta. Sorbeja. Mun bini ngelahir aki. Nah, pulang pak. Untuk apa? Saat anak lahir. Tolong rekap segera adhani agar keimanan dan ketauhidannya kuat ke Gusti Allah. Lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis bapak, Tuhanmu Allah. Pangeran beun Allah, cong. Bapaan beun dena, Allah pangerana. Ebon beun Allah pangerana. Tatang kekabirana, Allah pangerana. Nangis bapak. Malah tak satu usaha di anak. Artinya sejak lahir sudah ada pelajaran tauhid kan. Ya mending dia nak bekot darah. Minta ngucap pak. Papamu nak. Papamu ini. Si. Malah ala kusur baju nak. Mungkin ke Jakarta. Papimu nak. Papimu. Si. Kalau saya balik di pipamu nak. Pipamu. Berarti impian teretan paralon. Mau ngucap gak gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Kembali ke anak nak. Tidak ada Tuhan yang pantas kau sembah dalam kehidupan ini nak. Yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang memberikan kehidupan kepadamu nak. Allah nak, Allah. Kembali ibarat HP baru tergantung rekaman awal. Mula Allah, Allah, Allah. Pasu aki. Insyaallah kuat keimanan anak selaraja bagi gina mantan pak. Daya kia ibu mun ngempen anak. Babanyak maca sholat. Teguk anak baca sholawat. Ya Rasulullah. Salamun alik. Nangis ibu. Esot kau soda dan anak. Nak. Terdapat ke Mekah pagi benak. Sambung atang ati ke Rasulullah nak. Ya Rafi Asya Niwat Daraji Atsataya Jiratal
ya jiratal alami, ya uhailal ju diwal karomi, diwal karomi. Nangis ibu sambil baca selawat. Dek-dek pipi kiri terdebak ke Madinah benak. Nyabis pagi ke Rasulullah nak. Nancur aing mata ibu tak ning tampak pak. Deras mengalir acereng ibu ke anak. Nak kop-cokop ibu saya tak dapat Mekah nak. Lomalolo ibu nak saya tak dapat Mekah. Pahalon capan. Engkau boleh saya tak dapat. Atau lembun. Siapa si betah benbun? Ya kok bentah benar nak. Pai tuti ngepan mun ben tak kira depak jo. Ara apa le? Raja otang pun ki sate. Nyanyi nada yang kurang baik. Lagu-lagu saya tak pate pantes ka nyanyi. Cek ka nyanyi ka anak, memori anak peka. Pai goyang anak. Kemana? 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 Cecil makin anan posan. Apa? Kau bagai dem mau embu dia mulai gelap. Baik kok jaran goyang, baik kok muter muter. Muncet nyanyi ya, nyanyi nyanyi si nyaman. Muncet lelas so bagi kapan boy, malah ngeban dia pan embun kebay susu. Apaan bah nyanyi dia? Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami juga ridho ilahi. Senyum embun sampai tinggi dapat. Peluklah suami saat dia akan pergi. Relakan suami saat beristri lagi. Kupal ngalak penepa si bini. Terus turus si pokol kopi ngasih laki. Terus terus elang marin benar leher marin. Atau leh si lagi ah, apa leh? Wahai kocak ben si bini setampang karena beri kak. Apa leh? Karena apang ben laku tak kira beri engkau dia pun. Lagi lah balak setruk kemudian karena apang tak beri dia. Nyanyi nada-nadanya zikir teku anak subhanallah daya walhamdulillah wala ilaha illallah gitu loh apa ning budi nembuk ngucap Allah 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 ya Allah kau besar mak ngide anak pastikan tidurnya anak akan ditemani oleh malaikat Allah mulat ngide anak kau tak boleh embun ngide le ngide embun nyaut sip sip ngide lega berarti meriah boleh pak embun jilu para hadir para abu. Dah iya mana nyanyi ya. Keng coma mentro alim pinter pakun al ilmu bita'allum la bin nasab. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan proses belajar la bin nasab, bukan karena faktor keturunan. Maka anan kiai tak ajar gending. Anan jenderal tak sekolah tak kena titi hansip kan. Oleh dia masih patuh pun tak sekolah. Buat cuba ngak gula anan kiai pak. Biar main enggak sekurang yakin cek gula kiai. Ya Allah. Mbah gula maju ke pesantren. Seta mbah lanjut berabah gula ni kah? Mangkan abah seta langsung ke kerga gula pesantren. Ada mun anan kiai pun tak sampai lihat je. Gending tak gending di kiai pak kumunan kiai. Hari mun anan kiai. Untung gula tak deng-deng dulu pak. Kita bisa teguk pesantren. Alhamdulillah pak. Esuku nyaman tadi kiai. Mangga nemu neng ikhlas kadi nak pada ruham sujud syukur mungkin tidak macam ke madrasah. Esuku gampang macam ke madrasah. Macerdas anak tibi repot. Mapenter anak tibi repot. Anak tetang ke tempok ibungku. Mana cak lemelar dari ibungku neru. Kan banyak kiai setruki dengut dia dengar dia. Eh suku nyaman tadi kiai. Iya mun kiai kau nana. Cik gogok santri. Takzim luar biasa. Doktrin ring tua mapan kau nana. Menduk nak cari barokah ya.
Hengak cak labenan ke guru nak. Hengak nak ya, cak langcang kolang ke kiai nak, malah manfaat ilmu nak. Cak ngicoan pesantren nak, jerum seke cok nak, jeren mulai lepas nak, tolan pesantren rajin nak. Tak kok pesantren kau nak. Golek jempok kan pau kak ni kau bunyok juraji ada masjid. Rambutan, ya dan pondok bini, asrama putri. Sampai ramirai bungka pak. Munsinya mah pau sak mesai bungka. Keker, beco ben santri. Subuh dah pak kaki air. Beda pau keker. Ya. Kejujurannya bisa dipertaruhkan. Santri sabun. Makin gula tinggi air. 5 tahun gula tak mulung pau sekali makin pak. Makler meler telus. Rombongan naik ke atas pau. Benih wak ring seorang, rombongan. Boleh senyum petes, buja. Ambil ating. Kemet ben bang gembang ada juga. Cak tergepok ben gula dek tak kok santri. Toron jong, toron. Mak rojak. Cak gelak ni. Saya colok saya bagi kongkok. Mak kiai tak pemit lo mulih ibarin benda lo. Mak dis. Mun konan apa? Kiai naik ke masjid. Wallahi rebuan mata pak tetek ni kiai. Apa hubungnya cerdas pun mata pak sandal? Tadi barokah yang dicari. Megempang kiai pola begempang rezeki na ben al. Dai sapen pak setia ben buka. Gula sebulan ki berdu kali elang sandal. Sampai gula ngocak sare ji siapa sing ngocak tang sandal nak kanan. Mangan gula sega madura ki berdu si nangis. Eba tepak sandal, mak tepak sandal jong. 5 tahun kok tadi kiai dak sema tepak tang sandal. Dari rimo ben dari bungatan situ bentuk ya. Bagus, teguk. Bagus, bagus. Toron gula. Bah, mak becah tang sandal jong. Ngampong di seperti sekali. Oh, lalah tak bagus kaya benar. Hari ya sempat ya santang sandal malah. Tentu, enturlah kurang ajar berni. Cek meler si tindakan. Soalnya dia iya morok isi ku gampang alip, bak, tak, sak. Wallahi muntak yang bersabar tadi Ustaz Ben Kiai. Bubar pesantren. Isi ku gampang. Sak nak, sak, mungkin gini. Sak, cak. Sak, cak. Sak, cak. Kikirin bah, muntak mulai bah, tak beli boleh dia pun kikirin. Tak kikirin salah melolo. Shot nak, shot, cot. Shot, cot. Tok, tot. Baca bah, cotot. Jadi membaca di Quran cotot. Nangis kiai ini masjid musalla. Azreng ke pangeran, ya Allah, petepak aki colon santri betan kau li ya Allah. Cot melolo, colon benar ya Allah. Nangis kiai, itu aki santri. Sampai subuh tak tedung kiai. Duh ketendu kiai kebaik kopi tibi. Kopi mereka kebaik. Dateng si ngocak cot. Bah, ma tak tedung banjong. Tak ngitiatin kiai. Boh. Kok jadi tu akibat enak. Nyampung benak. Enom nak sekunik tercerdas. Ipa gemet kopi kiai. Ya Allah ma ipa totok cong. Malah cerdaskan. Ya cok. Colon ben cerdasan. Kok milo sa'ara nak. Rogi merolo tu kiai. Kelakuan dia tes balik, shot, cot, ada. Ngambil segelas colok je, cot melolong. Mentak yang bersabar tadi kiai. Mangkan oleh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pinter petakbir. Bahasaan serongi imamin. Allahu Akbar. Tak kercet, ya Allah ma'ala tawa takbir man. Berkat perjuangan para ustaz dan para alim ula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seneng tak seneng? Mende anak tahu ngaji? Sesosha. Menpa sendi man. Tota tawa bajangkan. Salah serong imamin pas nikang. Bada si nikang dei. Can makmum ya Allah, bada masalah lim sarong berarti. Mun te kerja nikang kan berarti temu kelenjer napa mik. Bada si dei bah rapet nak dei bada tampe nak dei. Repot, mun tak ajar repot oleh nerang-nerang dibi. Coba ngabes praktek takbir, praktek salat. Kenal lagi? Maaf, bukan karena saya soalib. Gula benih kian terma pinter. Kian gula tak yakin. Mun sepo-sepo ini kemun duk boleh. Gula tak yakin.
Saya harus ngirim pembian Pak Menudupul. Jangan abis, ngenali ke? Gula mau praktek takbir. Ngenali Pak? Benih ni kumik, gak ada yang sholat benih. Mungkin Pak gak bisa mik kamu lalu mulai gula. Lekih lah, kuknya bim mik, kepim. Gula saya salah ni, tak usah mik. Buat ebok sesak, ya Allah, tang di isah buat di memik lah kuk ni Pak. Ngabas. Kanjeng Nabi menatabir ketinggian tangan, ibu jari, jempol leh, loros dengan kedua daun telinga. Allah. Tadi mana tarik ke budi, jempol leh kan kope. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana saja. Tak usah tegur nikam. Arah apa? Saya tak caro kebun melekat. Mak tegur masang kuda-kuda enggak. Allah siwa enggak ada. Ada ya, ruwet apa jangan enggak ada. Badai yang terlalu enjoy, terlalu santai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan melekat sih, muncet lapar, mata enggak akan kandu. Mangan ajar kaki Ruham. Banyak ustaz-ustaz anak. Penobatan santri wah, luar biasa. Siapa yang belengan mendik mantok gigir melol. Cemban aja lah seporo giting tuting berjamaah. Peloros bah, peloros. Cemban bokok sila tak loros jong. Peloros. Langit kemban loros meloros. Seloros saya sapna beni buki kemban beni. Mangkan sila takbir mantona. Arahu Akbar. Sami arahu liman hamidah. Arahu Akbar. Canemban ya Allah mak tepak kering Jepang tang matur. Mun kira-kira sak rosak gak itu rosak ngimam. Syarat menjadi imam akro bacanya harus bagus. Bitajwid ada nada panjang pendeknya ayat fasih ra za shin qaf shad do jelas kalau al mukhil bil makna adalah ra tepak kering nyaman nanti makmum. Ar-Rahmanir-Rahim. Clear makmum ngiding aki. Irus-durus sirotalladhi na'an amtu alaihim ghairil mausubi alaihim walasalin. Canemban ancor jong. Bani amin ancor ancor. Rosak enggak ada badak sekali. Melan dah ada masih bener. Ibu muka-muka potran tetap potran sesoleh-soleh lagi. Satu jam setengah, 60 menit lebih itu sudah 80 menit. Muka-muka rajin manfaat. Mbian mentro ngabesakina pidato Nabi Malik cukup lihat di JTV setiap Kamis sore. Jam 2 Rabu TV 9. Mentro ngabesakin benar di YouTube di HP Android ketik ceramah ke Abdul Malik Sanusi muncul pun gue balik di Kalimantan di Pontianak di Kuburaya terus pindah ke Ketapang sambut bendaya gue kasa pidato di Sungai Sin ada 20 ribu lebih. Senengah ngabes ning Pontianak kegiatan Ki Malik ceramah Ki Malik di berbagai daerah muncul di Google deki ning Metro TV live langsung bulan Ramadan ni arawan 4 kali tayang di Metro TV tanya jawab keagamaan bersama Kama Abdul Malik Sanusi saya Ki Malik ki gule yo ben mikir-mikir saya ah mungkin gule langsung pamit. Gula pun luar biasa hadir. Thank you. Gula mikir, duh ya Allah. Gula makin banyak tamu ini. Negaki buruk dari keluarga Bani Siddiq, Kemah Siddiq Jember. Ada Kemah Siddiq Fikri, ada Gus Mama. Malah ribarin dari Bengkalan dari tinggal Bengkok. Karena Kiai Ayub Mustafa Ilyas ini ternyata kiai saya apa bang gula bari api datu. Pas ketemu bon mbak, ya Allah nak, Yai Malik ini leknya sambian ya apa ini buru tahu beri ini ke Pak masya Allah kik beri tepang kik mangkit akhirnya ada remah gula cuan jember bisa menyapa masyarakat ke kapan saja gula bisa hadir tapi mangkin gula tak bisa nginep oleh pun karena mangkin ditunggu banyak tamu fot gula mangkin tak nurut tahlil kik buru katanya ah kik ban wali murid kapi doma kiai cemba antibi coba pikir biar cemba unitibi kik malik tak ada doma kan para jubahnya magulatin
Tapi demi impian kaulah hadir. Besok saya ceramah di rumah, saya jelaskan tentang pengajian malam ini. Ngantuk. Milan terbanda sehat Pak Ki. Impian tersehat, gula tersehat. Ngireng in main ke jompok. Cek seneng gak gula impian mengkasih abah. Kebentuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kama. Ke. Kadur. Alhamdulillah. Sih. Geluk pun gula impian. Sumbung saya jabi sahaki lagi ya. Olen kerong gula. Siapa sih minta jabi sahaki? Tojuk ke jompok. Salah tojuk. Masya Allah. Apa yo? Rokok cecirap sini lagi ya. Berarti parak ngampung rokok ngiain mengkaji. Tak apa terus jurus di ngiain deh. Gula seneng mun akrab gak nih kan. Selain kare duen dokon kian tak langkung barokah guys ya. Dia mak nyon pamit petotok sekali bagaimana sekali nangkung rela dek sekali rela. Gila seneng apa jaga impian ni. Menarik hosok ni biasa si terkep. Iya ada songko. Karena kita sujud menolak pote ada. Tapi kalau nggak bersakit dan kadur nak dek kira banyak si terkep iya tas. Beda apa sih apa jeng tak senolap beda apa. Berarti punya on reba kepada ke timur mulai dari ini. Muka-muka raja manfaat. Gula bangga sepo dari kadur lagi ya Pak. Muka-muka raja manfaat lagi. Nah. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Ben gula ini kan langsung pas. Gula langsung minta terboleh. Kau beringin. Anak gula nangis. Ponakan gula nangis. Anak putra anak abah si laki ke mbak gula. Mbak gula ini kah? Kakak gula. Oleh. Ben serah gini kakak gula ini kah? Ini kah keluarga dari guluk-guluk. Gus Noval saya dari Ki Abdullah Sajjad. Tadi di Madura dateng pas gula tak ada. Dari Kerabaan dateng. Tak macam Malik mak tak ada. Kamu Madura di rumah. Saya empat tibik saya tadi. Kau mulai gula. Kikirun gula neng-neng. Tikal paman mun kikiri patik ni gula HP mari kau. Tuh Masya Allah. Ini kan langsung mulai. Laku tak temu ban gula ban kapi. Minta doa kau mbak gula. Muka-muka sepura hati usaha ban Allah. Mbak gula nikah. Muka-muka sepura. Gula pun atina mulai gula. Atahlil nengi jalan, atahlil nengi mobil kalau malik. Kambak nih. Paling sayang kak gula dan pengasuh pondok pesantren putri. Gula putrana. Yang kedua ibu gula pesantren pasti set saja tau. Mungkin kelembang makin subung saja. Itu dia gula eston yang ngeliang api datu pak. Enggak kambak nih. Tapi berkat doa panjenengan kau lebih bisa hadir dan bisa sehat. Alhamdulillah. Moga-moga di lain waktu gula ban bisa tabangki lagi. Ngereng doa setuju saya hadir muka-muka keterima ben Allah. Saya sempek muka-muka berjumpa ben Allah. Masyarakat kekeh muka-muka tetapi masyarakat si barokah dari Allah. Ngereng Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.